Oke, teman-teman, untuk proses perakitan atau pemasangan silinder head mobil Grand Livina ini sudah sekitar 70%. Cuman di sini poin pentingnya adalah dalam pemasangan timing chain. Untuk tanda top pada bagian noken as bagian intake itu ada tanda coak 2 ya teman-teman, berhubungan dengan tanda cat warna oranye atau merah seperti ini. Sementara untuk tanda top pada bagian poros nok bagian exhaust itu coaknya 1 ya ini teman-teman, dihubungkan dengan rantai yang ada tanda merahnya juga. Sementara untuk bagian tanda pada crankshaft, untuk tanda pada poros engkol atau crankshaft ada tanda panah. Nah, ini berhubungan dengan rantai yang ada tanda merahnya seperti ini penampakannya. Sementara untuk rantai penggerak pompa oli yang ini pemasangannya bebas, jadi hanya untuk menggerakkan pompa oli saja. Oke, kita akan coba hidupkan mobil ini. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini ada sasatoan yang suka mengganggu dan musingkeun gitu. Septian cap kadal. Oke, di siap. Nah,
ini bersama Bapak Andi Siregar yang sudah kerja keras selama berhari-hari untuk perbaikan mobil ini, dan alhamdulillah untuk indikator oli kali ini sudah mati ya Pak Andi. Ya, alhamdulillah, hirobil alamin.